Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan Gidin. Dan pada kali ini kita bakalan coba lagi untuk main kembali game dari Baksa Simulator ya, di versi yang terbaru yaitu 0.9. Nah, di sini ada dua set quest baru yang dimana di video sebelumnya itu gue udah coba untuk menyelesaikan ya, dari tukang gergaji yang dimana kita mendapatkan kapasitas stok gerobak yang baru dan juga ada tas ya, dimana kita bisa untuk upgrade tas kita supaya dapetin banyak banget slot ya. Oke, di sini kita bakalan coba untuk menyelesaikan misi side quest lainnya ya. Yaitu kita bakalan coba untuk menyelesaikan misi dari si Mr. X ya. Oke, kita akan coba aja langsung aja ke tempatnya Mr. X ya. Lokasi ini di sini ya, kalau teman-teman yang belum tahu nih. Jadi lokasi itu ada di bagian sini ya, di samping Luxury. Nah, sini ya. Oke, kita akan coba aja kita masuk. Kita ngobrol ya. Oke. Mr. X. Hey. Bisa bantu gak? Gua perlu seorang yang bisa bantu bisnis gua. Jangan kasih tahu ke siapa-siapa tentang ini. Bantu gua dapetin beberapa hadiah kosong. Oke, nah kebetulan guys ya, di sini gua ada banyak banget hadiah kosong. Hadiah kosong ini gua dapetin dari Orchard ya. Nah, di sini tapi sayangnya untuk bisa masuk ke Orchard ini kita butuh apa tuh guys ya? Butuh sampai jam 5 sore. Ya, itu ya. Jadi kita bakalan coba cepetin waktunya. Kita bakalan coba pakai petasan waktu ya, atau mungkin kembang api waktu. Nah, di sini ya lokasinya ya. Ini kita beli aja. Ini jam berapa by the way? Di sini jam 9.35. Jadi kita beli yang banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kalian bisa pasang sini ya guys ya. Kalian enggak perlu sampai beli gitu lah. Kita pasang. Sat. Dalam rumah ya, kembang apinya. Bisa gitu ya. Oke, lagi-lagi. Tapi menarik juga sih. Menurut gue ini menarik banget sih. Buset, kemalaman nih. Sampai jam 10 dong, kemalaman banget nih. Ini mau kemalaman banget. Oke, kita balik lagi ya ke tempatnya. Oh, chat guys, kita akan chat ya. Ini kemalaman banget nih kayaknya nih. Coba ya. Gacet ya. Tiba-tiba dalam malam hari ya. Nice. Murah sekali. Oke, kita akan ambil ya hadiah kosong. Nah, hadiah kosongnya dapat dari mana? Hadiah kosongnya dapatnya dari sini guys ya. Di tempat ini guys. Nah, ini ya. Di sini kalau kalian hoki, Anda kan bakal dapetin hadiah kosong. Cuman sini gua enggak tahu fungsinya apa ya. Mungkin di dalam ini ada kayak semacam kayak rahasia gitu ya. Gua enggak tahu juga sih guys ya. Oke, kita akan coba aja kita balik. Di sini gue udah dapetin banyak banget. Ada 1 2 3 ya. 3 hadiah kosong. Dan dapetinnya ini tuh susah banget karena ini tuh benar-benar rare banget ya atau langka guys ya. Jadi makanya kalau kan hoki kalian mau dapetin ini. Oke, kita bakalan coba untuk kasih aja ke tukang si Mr. X ya. Ternyata berguna juga ya walaupun gue iseng-iseng kayak main acet gitu ya. Jadi berguna banget guys ya. Jadi katanya tuh ada beberapa item ini yang bakalan berguna banget buat misi-misi kedepannya ya. Jadi makanya gue simpen aja. Oke, kita akan kasih aja hadiah kosong ya. 1, 2. Kita taruh sini. Satu gue taruh sini deh. Let's go. Oh, ini kayaknya cukup. Gue ada pakaian baru lagi untuk lu. Gue perlu mawar merah dan gue perlu banyak. Ini gue kasih lu beberapa bibitnya. Sisanya gue yakin lu bisa cari sendiri. Jangan tanyakan gue ini untuk apa, karena ini penting. Tapi gue jamin, lu akan terbayar selama ini semua selesai. Wah, jangan bilang nih guys ya, ini orang dia mau melamar. Mungkin aja ya. Dan kita dikasih banyak, dan by the way, sebenarnya guys ya. Sebenarnya gue udah coba untuk nyetok sih, beberapa mawar merah ya. Di sini ya. Sebenarnya sih tinggal tunggu farming sih guys ya. Itu aja sih sebenarnya sih. Ya, mungkin bahkan gue skip ya, sampai kita dapetin banyak banget mawar merah guys ya. Setelah ini ada 20 mawar merah ya. Nah, ini ya. Kita akan coba kirim. Ya, mungkin gue skip dulu ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya guys ya. Bentar guys. Bentar video lainnya. Bentar, pokoknya gue skip aja deh. Ya, gue skip guys ya. Oke guys ya, di sini kita akan coba lanjut lagi. Di sini kita siapin ya 20 bunga mawar. Nah, di sini teman, di sini gue udah siapin ya. Sampai 18 kita kasih 1 and 2. Oke, kita mulai lagi ya sama si Mr. X. Oke, semuanya sudah siap.
Oke, sebentar, gue perlu waktu untuk pikir ini. Sekali salah langkah, itu gue bisa hancur selamanya. Kayaknya gue gak bisa lakuin ini. Tolong lu kabarin cewek yang ada di supermarket. Boleh ingetin dia untuk balas surat yang gue kirim ke dia. Jadi ternyata Mr. X punya sebuah pasangan, guys ya. Siapa nih guys kira-kira pasangannya ya, si Mr. X guys? Coba ya, kita bakalan coba ke bagian supermarket berarti ya. Apakah dia cantik atau tidak guys? Oh ternyata dia suka sama ini dong. Ternyata ya, ada asmara guys antara Mr. X dengan si mbak-mbak supermarket ya. Oke, let's go. Layla namanya. Halo, selamat datang di supermarket. Ada yang bisa saya bantu? Bapak, balas surat. Oh, aku maksudnya surat itu. Ada anak, Anda anak buahnya ya? Tolong kasih tahu ke dia kalau saya tidak suka lewat surat-surat seperti ini. Itu guys ya, zaman sekarang itu lebih ke tepatnya itu lebih ke kayak langsung-langsung gitu ya. Langsung to the point guys. Tidak ada pakai surat-surat gitu ya. Oke, kita lihat nih guys ya, apakah si tukang Mr. X ini berhasil untuk merebut hatinya dari si mbah supermarket ya. Ini menarik banget sih, ada cerita-cerita kayak gini dong di game ini ya. Oke, let's go. Hah? Ngomong langsung? Gila kali itu orang, aduh. Gimana ya? Ya udah deh, gue ikutin aja dah, bodo amat. Boleh cari tempat yang bagus di taman, gue mau ngomong sama dia langsung. Wow, kita coba lihat guys ya. Apa nih? Pokoknya di taman ya. Kita kasih tahu dia di taman, guys. Kira-kira di mana yang bagus ya? Di taman. Oh, ini. Ini, guys ya. Di bawahnya pohon pinang ya. Oh, ini nih. Oke. Terus apa yang terjadi? Di sini banyak bunga ya. Lah. Oke, misinya itu apa? Oh, udah. Berarti kita coba back lagi ya. Ada kita kasih tahu guys ya, tempat yang oke lah ya untuk dia nembak nih si pasangannya ya. Oke, let's go. Kita kasih ya. Apa sudah ketemu tempat yang bagus? Cepet banget. Wes. Ayo sudahlah, mau gimana lagi? Gua tunggu di sana ya. Tolong kasih tahu cewek itu buat ketemu gua di taman. Oke, jadi si Bapak Mr. X-nya di taman ya. Ini nih guys ya, gentleman guys. Dia udah siap di situ ya. Cuman entah kenapa sih mbak-mbaknya nggak lihat di sini dong. Coba ya. Ketemu di taman sama dia. Akhirnya bani juga dia. Dari kemarin kirimnya surat sama chat terus. Wah. Oke, aku kesana sekarang. Hai. Waduh, ini guys ya. Dari kemarin Anda kirim surat terus. Anda kira saya takut? Apa? Maaf ya, tapi Anda kira saya takut. Masih mentang-mentang saya perempuan ya. Tunggu, maksudnya apa? Lah, Anda kan memeras saya terus. Memeras? Iya kan, isi surat Anda itu selalu isinya aku mengagumi kamu dari jauh. Betapa kerja kerasnya kamu. Saya tahu Anda mematok usaha saya. Jadi mau memeras saya. Ini salah guys ya. Ini kode kerasnya salah banget nih, kode kerasnya nih. Bukan. Kamu salah paham tentang itu. Ini tentang asmara gitu guys ya. Soal apaan? Maaf ya, saya tidak takut melawan orang-orang kayak Anda, berani yang meras warga kecil. Bukan itu. Awas saya lagi, Anda kirim surat lagi. Saya sudah tahu muka Anda, jadi Anda harus berhati-hati, saya pergi dulu. Ternyata guys, si Mr. X kasihan banget ya, Mr. X guys ya. Awalnya kan dia kirim surat cinta. Isinya puisi gitu kan, atau pantun kan ya. Tetapi salah diartiin ya sama si Layla guys ya. Kasian banget nih Mr. X guys, kacau katanya. Kacau, kenapa dia bisa salah paham separah itu. Jadi kodenya kurang ini ya, kurang kuat ya kodenya ya. Ini lucu banget sih ceritanya sih. Walaupun gue gak tahu berapa lama sampai kesalahpahaman ini hilang, tapi gue akan berusaha. Wah, mantap nih ya. Oke, jadi kedepannya kita bakalan coba dikasih diskon 15% guys. Wah, ini lumayan banget ya. Oke, jadi misinya udah selesai. Jadi di sini udah nggak ada misi lagi ya, maupun quest utama maupun side quest tuh udah nggak ada ya. Nah, di sini kita akan coba cek aja dan ternyata Mr. X ini suka sama perempuan yang ada di supermarket guys ya. Cuman sayangnya si perempuan itu apa ya, kurang kena gitu guys kodenya guys. Jadi nggak ini ya, salah paham. Kasian banget si Mr. X-nya ya. Nah ini ya. Dan ternyata diskon 15% guys ya. Yang awal ini kalau nggak salah ini berapa ya?
10 ribuan gak sih kalau gak salah ya. Jadi sekarang harganya itu cuman 8.500. Itu guys ya, GG Gaming. Jadi harga bomnya juga lebih murah ya. Jadi di diskon 15%. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Itu guys ya, untuk membahas mengenai cerita dari side quest dari si Mr. X ya, yang ternyata dia ini pengen nembak si ceweknya, tapi ternyata gagal guys ya, salah paham ceweknya. Kasian banget guys ya, press F guys ya, press F di kolom komentar ya guys ya, kepada Mr. X. Oke, sekian untuk video kali ini, thank you. Nanti kita akan coba lagi kalau misalnya ada yang baru lagi ya di game Basso Simulator. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and ada lagi di video selanjutnya lagi guys ya, thank you. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game.